Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Dan selamat datang ke channel Kak Noh. Petang ni Kak Noh nak buat kuih, tak ada buat lauk hari ni. Kak Noh buat kuih. Kak Noh buat kuih bakul aiskrim. Kuih bakul tradisi orang Kak Noh. Kuih bakul aiskrim. Selalunya kuih bakul ni orang buat time masa kenduri kahwin lah. Yang selalunya kerap dibuat untuk buat time makan sendiri tu jarang lah. Selalunya bila ada kenduri kahwin pasti antara menu kuih yang wajib. Mari kita tengok bahan dan cara masaknya ya. Ini bahan-bahan untuk kita buat kuih bakul aiskrim. Ini Kak Noh tak guna gula merah, Kak Noh guna gula putih. Ini gula putih, saya cukup rasa. Sedikit margarin, daun pandan. Nanti daun pandan ini kita blender. Lepas tu santan lah. Santan ni dalam setengah kilo. Kak Noh buat banyak sikit. Kita buat air gula ni dulu, nanti baru kita bancuh yang lain. Kita blender bahan-bahan dulu ya. Kita masukkan daun pandan. Daun pandan ni. Sebab Kak Noh selalunya orang yang aslinya gula merah, tapi hari ni Kak Noh nak buat perasa pandan. Jadi kita maaf ya, ini Kak Noh sebab pegang sendiri jadi agak bergoyang lah, tak maaf ya. Okay. Kita letak air sikit, nanti kita blender ya. Ni kita dah siap blender. Ni dah siap blender daun pandannya. Kita masukkan. Kita masukkan ya. Kita nak bawang daun pandan tu. Kita tekan-tekan sikit. Tapi hijau dia ni tak berapa hijau sangat. Nanti kita tambahkan sedikit pewarna lah. Tak sikit je, kita tak nak menjejaskan daun pandan tu. Okay. Kita asingkan benda ni. Ni kita dah letak. Ni Kak Noh dah letak pewarna, warna hijau. Sikit je, tak nak, sebab tak nak menjejaskan colour pandan tu, natural je. Lepas tu kita letakkan gula. Gula ni tak payah banyak lah ya, jangan manis sangat lah. Agak-agak je. Kita pasangkan api. Pasangkan api. Kita masak sampai gula larut. Nanti kita letak margarinnya. Jadi kita letak, tadi Kak Noh dah letak sedikit secubit garam untuk bagi naik rasa lemak tu. Cantik ya. Kuih bakul ni sebenarnya memang kuih, kira kuih wajib di setiap majlis perkahwinan. Kalau ada majlis perkahwinan, mesti ada buat kuih bakul ni. Sebab kuih bakul ni selain daripada kita nak makan ketika majlis, kita juga nak memberi sedikit kepada orang kampung yang datang menolong. Macam bungkus bunga telur, rebus telur, isikan bunga telur, isikan jajan-jajan dalam paket. Tu kita menghargailah orang yang datang menolong tu. Kita buat banyak-banyak, nanti bagi-bagilah, suruh dorang bawa balik sikit-sikit kan. Itu adatnya orang kampung Kak Noh lah. So, setiap orang kampung sini buat majlis, mesti ada buat kuih bakul ni. Selalunya dia buat pada hari Jumaat lah. Hari Jumaat tu kita pasangkan telur dalam bunganya. Lepas tu sambil yang lain tu masak kuih bakul, nanti kita bagi-bagi pada yang tengah buat kerja tu lah. Okay, kita tunggu sampai larut dulu. Gulanya dah larut. Nanti kan sedikit mendidih, kita dah panas ni, kita letak margarin pula lah. Okey, kita letak margarin. Alamak, lekat pula. Kita letak, masukkan margarin sebab dah mendidih. Kita letak margarin. Selalunya orang, margarin ni pun ikut suka kita lah, berapa banyak yang kita nak letak. Dia makin banyak, makin lagi lemak lah. Ni rasanya dah cukup lah. Kita masak ni sampai
margarinnya cair lah, dan kita tunggu sekejap lagi sampai betul-betul santannya berkurang sedikit, baru kita kita buat step yang seterusnya lah. Kita tunggu santan ni dan margarin ni betul-betul cair dulu ya. Okey, ni dah cantik santannya, saanus. Margarinnya pun dah cair. Ini step yang pertama ya. Kita siap ni, kita tutup api. Dah siap gula ni, kita tunggu air gula ni sejuk dahulu. Dia sejuk betul-betul, nanti baru kita akan bancuh pula untuk jadikan dia kuih bakul. Kita tunggu sampai sejuk nanti. Dah sejuk nanti kita baru buat step yang kedua ya. Setelah kita sejukkan air gula ni dengan pandan ni, dia dah sejuk kan. Jadi kita, ini bahan yang lain lah. Ini pembungkus aiskrim. Ya, pembungkus aiskrim. Ni Kak Norma tadi lari sekejap pergi kedai untuk beli pembungkus aiskrim ni. Dan kita beli cari botol yang macam ni sebab lagi senang. Kalau tak, kita kena tuang dekat jug kecil. Lepas tu kita masukkan dalam box ni. Lebih pakai yang ni lagi senang. Okay, ini tepung. Tepung ni sebenarnya bukan ukuran berapa banyak. Nanti tepung ni ikut adunan yang kita nak. Kita tambah sikit-sikit tengok dan macam mana dia punya apa, dia punya kecairan dan kepekatannya nanti bergantung pada keadaan yang kita tengok nanti lah. Bukan ni sepatutnya habis, tak juga. Kadang kalau tak cukup kita tambah pun ada juga. Ini kita tengok ya. Okey, ini kita masukkan sikit-sikit ya. Jangan masukkan banyak-banyak. Ini kan lu pakai whisk. Sebab pakai whisk ni senang. Okay. Nanti kita kurang kita tambah, kurang kita tambah. Selagi sampai kita dapat kepekatan yang sepatutnya lah. Dia tak boleh pekat sangat, tak boleh cair sangat. Nanti susah nak masuk dalam bekas tu. Jadi kalau pakai whisk ni memang senang lah. Dia cepat. Cepat. Tak bergentil lah. Okay, kita tambah lagi. Kita tengok. Ni belum lagi dia punya. Masih belum mencapai lagi yang kita nak. 2-3 kali jugalah. Terus tambah. Kalau pekat sangat nanti dia jadi anu sangat pula kan. Kalau cair sangat pun nanti dia lembik sangat pula. Kita nak dia sedang-sedang. Rasa kuih ni manis, lemak dan kenyal. Anulah, dia macam lembut. Kalau kita buat adunan tu lembut, lembut lah. Ini masih belum lagi. Sikit lagi. Kita buat. Kita buat sampai adunan tu betul-betul yang kita nak lah. Nanti Kak Nor tunjuk macam mana adunan yang sepatutnya kita nak. Ini dia adunan yang kita nak. Nampak cantik kan? Dah licin. Tadi tepung tadi yang kat mangkuk tu habis. Dan lepas tu Kak Nor tambah lagi satu senduk tepung lah. Dia jadi dapat yang macam ni. Yang ni kira sesuai lah. Kita letakkan dalam ni dulu supaya senang kita masukkan dalam bekas yang kecil tu. Sebenarnya ada dua cara. Satu lagi kita letak dekat tempat yang kuih biasa tu, orang kata kami yang bekas yang yang silver tu kan, yang untuk kita buat kuih yang talam-talam tu, yang bulat ke ada empat segi pun ada. Yang itu pun boleh. Kita kukus yang tu. Tapi yang ini, cara yang Kak Nor nak ni, memang ini cara yang popular lah di kampung Kak Nor. Memang kita pakai yang ni sebab senang. Okey, kita masukkan macam ni. Kita letakkan. Cara yang ni Kak Nor rasa lebih efektif lah. Yang biasa dibuat pakai bekas macam ni, dia lagi senang. Kalau tak tu kami pakai jak kecil yang macam ni. Jadi dia masukkan dalam tu. Kita masukkan dan nanti dia meleleh, tepungnya tak bersih. Sementara tu Kak Nor dah masakkan air panas untuk kita rebus kuih bakul aiskrim kita ni. Ni Kak Nor dah panaskan air. Sementara kita tunggu kita buat kuihnya. Okey, kita kadang plastik yang ni kita hati-hati juga sebabnya kadang ada yang bocor kat bawah. Caranya macam ni, kita masukkan gini, kita perahkan. Macam kita buat aiskrim.
Panjangnya terserah pada kita berapa banyak nak, tapi Kak Noor tak nak panjang-panjang sangat. Kita nak buat comel-comel aja. Kita lurut macam ni. Macam sebiji macam kita buat aiskrim. Kita buat macam ni. Lepas tu kita pusing. Sebab itu dia namakan kuih bakul aiskrim. Kita buat macam ni. Kalau orang yang niaga aiskrim Malaysia ni tahulah. Kita dia jadi macam ni lah. Dan comel macam ni. Nanti kita buat lagi banyak. Baru kita rebus lah. Ini yang Kak Noor dah siap buat aiskrimnya. Nampak macam aiskrim kan? Ni air dah Nanu. Kita masukkan ni. Tapi bawah tu nanti kita kena kacau ya. Takut dia melekat dekat bawah. Ada panjang pendek Kak Noor buat ni. Kita masak lebih kurang dalam 15 minit atau 20 minit lah. Tengok pada keadaan dia jugalah. Okey, kita rebus semua je. Tapi api jangan besar sangat ya. Kita buat macam ni supaya dia tak melekat kat bawah. Kuihnya senang, simple. Yang uniknya sebab kita gunakan bekas aiskrim, jadi dia nampak comel lah. Nanti kita potong-potong tu dia cantik lah. Kita masak ni dalam 15 minit atau 20 minit, nanti kita tengok hasilnya ya. Okey, ni dah masak, nampak ni. Dia dah warnanya dah bertukar macam ni dan dia dah timbul. Maknanya dah masak lah. Kita angkat ya, kita tutup api. Sebab nak potong sekarang tak boleh. Sebabnya masih panas. Nanti di hujung video Kak Noor akan tunjuk lah macam mana nak potong ni. Makan terus macam aiskrim tu pun boleh. Tak ada masalah. Ni macam ni lah kalau kita nak bagi-bagi kat jiran-jiran ke kan. Bulan puasa ni. Bagi sebatang dua. Memang uniknya macam ni lah. Selalu juga ni. Nanti kalau orang kampung yang tolong-tolong tu bolehlah ambil berapa batang. Boleh ambil berapa batang yang diorang nak. Kita berbagi kan. Nanti kita nak buat gula merah pun boleh. Tapi Kak Noor suka hari ni nak buat yang perasa pandan lah. Akhir. Inilah dia kuih kita hari ni. Kuih bakul aiskrim perasa pandan. Selamat mencuba. Minta maaf atas apa pun kekurangan dari Kak Noor. Jumpa lagi dalam video. Jangan lupa subscribe. Terus sokong Kak Noor ya. Assalamualaikum.